Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Teman-teman, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Hunting kali ini teman-teman ada satu atau dua video yang akan dimix dengan huntingnya Kang Tama di beberapa tempat berbeda ya. Ini saya sedang di Garo Bangkong, akan mengembalikan persilangan antara dua lokal Bandung Raya. Nanti disambung dengan hasil hunting dari Kang Tama di daerah Andir, spot antara halte Andir dan stasiun Ciroyom juga, yaitu KRD Bias dan KLBRL ya, yang nanti akan melintas di sana. Oke teman-teman, ikutin terus videonya, hunting singkat kali ini. Dari Garo Bangkong, halte Andir, dan petak antara halte Andir dengan stasiun Ciroyom. Ikutin terus videonya sampai selesai. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Argo Parahyangan tambahan menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, selanjutnya kita akan mengabadikan persilangan antara kereta lokal dengan kereta lokal di petak antara stasiun Garo Bangkong dan stasiun Padalarang. Tepatnya sih mendekati ke stasiun Garo Bangkong ya. Kereta api lokal Bandung Raya dan kereta api lokal Bandung Raya saling berpapasan di sini ya, di petak antara stasiun Garo Bangkong dan stasiun Padalarang.
perlintasan ya, di tikungan petak antara stasiun Gado Bangkong dan stasiun Padalarang. Persiapan berhenti di stasiun Gado Bangkong untuk naik turun penumpang dan selanjutnya akan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka ya. Untuk selanjutnya kita akan melihat video kiriman dari Kang Tama dari halte Andir dan dari petak antara halte Andir stasiun Ciroyom, yaitu KRD Bias uji coba ya, dan satu lagi KLB Rel yang mengirimkan rel menuju ke Kiara Condong. Sebentar lagi akan segera melintas KRD Bias yang sedang uji coba KRD Bandara Internasional Adi Sumarmo, kebetulan sedang uji coba di Bandung ya, antara stasiun Bandung dan Padalarang. Dan sebagai video terakhir untuk singkat kali ini, masih kiriman dari Kang Tama, KL Berel yang berangkat dari Alas 2 menuju tujuan akhir Kiara Condong, segera melintas di petak ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian ya. Dan jangan lupa subscribe juga untuk channel YouTube-nya Kang Tama. Nanti untuk link-nya akan saya SMkan di deskripsi ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.